lihat dong gue bawa apaan nih. Apaan yo? Ya, pokoknya lo mesti lihat nih. Oke okay lah. Lo lihat dulu deh. Ya. Sip. Okay. Masuk ya? Boleh, boleh. Bantu enggak? Enggak usah. Oke, siap. Terlaluan lo. Oke, siap. Situ aja dah. Yeah, sip. Oh, landscape nih ya. Yo, gimana? Ini apa nih, Om? Ini obstacle multifungsi. Oh, gitu. Yo, keluaran. Keluarannya landscape. Namanya mini box rail. Box rail. Ya? Yo, lo jadi kalau mau main skate kan lo butuh rail. Betul. Lo butuh box. Ya. Tapi ini 2-in-1. Mau lihat? Boleh. Sip. Oke lah. Ini Om. Sip. Yo, bongkar ya. Ijo. Oke. Nah, buka. Lo bisa buka dari situ, gue juga dari sini ya. Siap. Nah, kayak yang gue bilang tadi nih, yeah. Jadi ini kan box nih, bentuknya. Nah, itu bisa dirubah jadi rail, oh, flat rail. Jadi rail nih. Yoi. Oh. Caranya, lo ada tools ya? Ada tools, ada. Nah, soalnya ini sama nih, tools skate, tools skate. Coba lo ambil toolsnya. Oke. Okay. Yoi. Nah, tools kan kalau di skate tuh ada tools yang buat bagian kingpin tuh kan? Itu 14. 14. Nah, kita pakai 14. Oke. Okay. Caranya kita mesti buka dulu nih baut yang kaki. Baut kaki ya? Iya, baut kaki. Nah, let. Jadi kalau udah agak longgar, kita bisa tiduin dulu karena ini lumayan berat. Oh gitu. Iya. Oke. Okay. Tapi berat juga itu bukan sengaja. Bukan enggak sengaja berat, sengaja diberatin supaya lo kalau kena impact enggak gampang goyang. Iya, betul tuh. Jadi kita lepas. Ini lepas nih bautnya nih. Iya, lepas nih. Oke. Nah, ini kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang ya. Set. Nah, udah gini. Kita masukin tuh baut yang tadi ke yang tengah. Oke. Okay. Nah, ini praktis ya. Harus. Ini lubangnya mana? Oh, itu dia. Praktis nih. Juga bisa pakai tools-nya lagi. Iya, yeah, jadi ya sengaja lah supaya ini tools gampang, kita juga punya tools masing-masing ya kan. Nggak perlu beli-beli kunci-kunci yang lain. Ini tinggal dikencengnya. Udah berasa kenceng? Ya. Nah, baru kita balik. Yes. Jadi rail. Baji. Oke. Nah, ini posisi rail. Itu kita sih sebenarnya udah aman banget ya. Maksudnya karena ini portable, dia pendek. Jadi jarak yang dipakai emang jarak-jarak pendek. Pendek apapun ya masih bisa lah. Masih ya? Bisa. Oke. Okay. Bisa lo main di ruang tamu, mau main di halaman rumah, main di dapur kalau dapur. Asal nggak ganggu emak lagi masak. Oke. Ya, langsung udah gitu, kalau yang versi sekarang, iya. Ini gue udah si mini box rail udah dilengkapin sama ini nih, karena pelindung. Oh iya. Nah, jadi caranya ini fungsinya, iya. Jadi kalau ini ubin, dia enggak. Rusak ubin juga kan, ya. Rusak juga. Itulah yang bikin ini bikin. Oke. Ngomong-ngomong nih, diameter besinya berapa nih? Kalau besi yang dipakai kan dia bulatnya aja udah 2 inch. Ketebelannya itu lebih dari 2 mili. Oh, jadi betul, lumayan ya? Kuat. Jadi kalau misalnya kita beradu truk, mau truk maupun elemen besi yang lain dipakai untuk grind di sini, dijamin nggak langsung pengok. Oh. Ya, butuh jangka waktu yang sangat lama untuk sampai dia pengok. Tergantung berapa sering dipakai kan. Nah, tapi memang di sini juga kelebihannya sama papannya. Oh gitu. Yeah. Papannya papan apa? Papan yang dipakai itu papan khusus. Jadi dia pakai plywood yang khusus yang berat dan sangat kuat. Oh, plywood. Jadi ya, yeah, plywood ini kalau misalnya ditaruh pun di luar, iya.
lu misalnya lupa nih, lupa yeah. untuk ngerapiin, itu ada di teras yeah. seharian kejemur, walaupun apes-apes kena hujan yeah. dia nggak langsung meletek tuh. Wow, ajib ya. Yoi. Jadi emang udah ada formulanya di coat dengan baik supaya air nggak sampai nembus ke dalam. Gue jadi penasaran nih, pingin coba. Kayaknya ada lah antar sipik yang nyoba. Ya oke. Ya. Ya boleh banget sih, boleh banget. Ya gue pingin lah juga nih ntar ya. Oke, yuk ini. Eh katanya lu yang mau coba. Kan lu bilang epic. Ya kan lu apa-apalah kalau lu iya, bisa. Tapi gak mau juga sih nyobain. Boleh nih om, dicoba nih om. Oh, boleh banget. Kita lihat sih, justru gue pengen tahu kayak gimana dihajar nih mini box rail. Tapi main ini langsung jago ya? Itu mah tergantung. Tergantung ya? Tergantung. Jadi gue beli ini nggak langsung jago juga? Nggak langsung, tergantung rajin latihan sama akhlak. Akhlak ya? Akhlak penting juga. Oke, lu kok main depan toko sih? Ini jalanan becek om. Kalian nyobain box baru, main di toko. Oh, emang ngepas? Pas ya om, pertama ini minimalis. Jadi kita bisa ngulit dimana aja pakai box ini om. Bisa. Sama ini ada dua nih Vic. Iya, yeah. Lu tinggal mau pilih yang besi yang bulat apa yang kotaknya. Iya. Jadi ada dua lo dapet lo. Kalau dibalik kan bisa jadi rail juga. Jadi rail, kalau jadi box lu bisa mau yang bulat apa yang kotak. Iya. Enak sih ini om. Enak om. Buat anak tongkrongan hajar gak? Hajar. Patungan PT-PT daripada buat dibeli di loakan PT-PT aja. Tahu ya. Jadi apa enggak ya? Iya, rusak cepet ini kokoh. Yang tahu-tahu aja. Jelas. Gimana Ki, menurut lo Ki? Enak om, enak. Ntar gue beli deh. Ki, mantep lo ya. Lo mau coba versi boxnya nggak? Boleh jadi box. Boleh. Oke, gimana? Lo bisa pakai tools lo terus nomor 14 ya. Yang buat truck, kita tinggal coba dulu nih yang tengah. Yang tengah? Tengah. Lo, giliran lo udah agak longgar. Udah. Nah, lo Bentar. Nah, yang tadi kenyanginnya yang di bagian kaki. Kan ada lubangnya tuh. Oh iya. Udah lagi? Udah kencang ya. Sip. Ini sekali. Sip. Nah, udah jadi box deh. Udah. Oke. Enak kak? Enak, mantap. Mau dibawa ke tongkrongan nggak? Boleh. Main sini aja ya. Thank you. Siap. Keren Loki. Enak ini om. Nih om. Ya. Yeah. Alat ini kalau ada yang minat mau beli bisa kemana nih? Nah justru itu gue kemari. Lo pengen gak ini alat ada di Etax? Wah mau banget gue sih ini. Wah. The best pokoknya. Oke deh, gue seneng banget. Nah Labskate bakal exclusively akan jual mini box rail di Etax. Oh gitu. Lu di Etax jual di mana aja tuh? Di Etax kayaknya ini bakal gua taro di store ya. Jadi kalau orang mungkin mau beli langsung
ya di store ready, atau mungkin kalau ada yang mau lewat marketplace, Etax kebetulan ada Tokopedia, jadi ya lu bisalah via Tokopedia. Boleh, 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 boleh. Cakep tuh. Jadi orang bisa macam-macam tuh belinya. Mau beli langsung, beli cash, nyicil, apa kek, jual apa kek. Oh, nggak jual ya. Jadi doang. Oke, oke, sip, sip. Thank you ya, Lex. Ya, Om, thank you. Sama. Okay, ya, sip. Thank you. So, sukses. Yoi, jadi alat dari Lampskate nih, mini box rail ini bakal eksklusif ada di Etax. Jadi kalau yang mau beli, silakan hubungin Etax, mau langsung ke tokonya atau mau di marketplace kayak boleh tadi bil. Oke? Okay? Gua akan bikin alat baru lagi. Dah.